Rusia mengklaim telah secara signifikan meningkatkan produksi senjata berakurasi tinggi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada Minggu 2 April 2023. Peningkatan produksi senjata akurasi tinggi ini merupakan perintah langsung dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Terkait hal ini, pertemuan dengan para pemimpin militer di Markas Besar Angkatan Bersenjata Rusia pun digelar. Dalam pertemuan tersebut, Shoigu mengaku telah menginspeksi penerapan dalam meningkatkan industri pertahanan. Ini dilakukan seiring dengan peningkatan pasokan persenjataan dan amunisi yang direncanakan akan digandakan. Selain itu, Shoigu juga mendapatkan laporan mengenai pasokan amunisi untuk tentara Rusia di Ukraina. Ia mengatakan bahwa masalah amunisi akan terus berada dalam kendali Kementerian Pertahanan. Para pemimpin militer Rusia juga tengah membahas langkah-langkah untuk meningkatkan logistik pasokan pada tentara Rusia yang berada di medan perang.